Penjabat Bupati Bolmong Dr. Jusran Moko Ginta menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 tahun 2024 di halaman kantor Bupati Bolmong, Senin 1 Juli tahun 2024 pagi. Dalam kegiatan upacara tersebut turut hadir Kapolres Bolmong, Ketua Bayangkari, Wakapolres, Forkopimda Kabupaten Bolmong, serta jajaran PJU Polres Bolmong, Purnawirawan Polri, Kapolsek dan seluruh personel Polres Bolmong. Adapun tema yang diusung dalam HUT Bayangkara ke-78 ini, Toli Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Penjabat Bupati Bolmong Dr. Jusnan Moko Ginta didampingi Kapolres Bolmong cek pasukan sebelum upacara HUT Bayangkara ke-78 dimulai. Adapun tema yang diusung dalam HUT Bayangkara ke-78 ini, Poli Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Setelah upacara, Penjabat Dr. Bupati Jusnan Moko Ginta mengapresiasi dedikasi Polres Bolmong dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Bolmong Dr. Jusnan Moko Ginta bersama Kapolres Bolmong menyalakan kue lilin tanda bahwa HUT Bayangkara Genep ke-78 disaksikan oleh Forkopimda dan anggota Polres Bolmong.